Bismillahirrahmanirrahim <Sess> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi halakas samawati kaparubirobihim Wajala dulumat wa nur ya'adilun Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain Allah taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidatil hasanah wa jadilhum bil lati hiya ahsan yang saya hormati oh, Pak ketuanya tidak ada ya belum ada ya yang hadir para wakil ketua ini ada Pak Profesor Dr. Patur, Patul Wahid, ya. dia wakil ketua yang membidangi tentang eh, pengembangan pusat data dan informasi, ya. sekaligus beliau rektor Universitas Islam Indonesia ya, (UII). Ya. Luar biasa. Yang kedua juga hadir sini. Pak Makrun Sanjaya ya. Beliau adalah Direktur Televisi Muhammadiyah ya. Punya kita Yang sangat membanggakan ya. Mungkin di daerah-daerah juga Sudah ada perwakilan atau kontributornya Beliau memidangi Transformasi media digital ya. Yang ketiga hadir juga Di sini Bapak Dr. Ismail Pahmi ya, PSD karena beliau lulusan dari Belanda dan ahli media sosial. Bila inilah yang mempunyai don emprit, ya, mungkin bagi bapak-bapak di daerah tidak begitu familiar. Don emprit itu ialah yang memetakan media sosial yang tersebar. Sehingga beliau sering memberikan laporan kepada PP Muhammadiyah bagaimana isu-isu apa sekarang yang sedang berkembang di media sosial yang positif bagi Muhammadiyah maupun yang negatif bagi Muhammadiyah. Saya kira sangat baik dan beliau membidangi strategi media sosial di MP kita. Juga hadir di sini Ibu Widya Stuti. Beliau yang sebagai arsitek konten museum kita yang ada di depan itu. Dan kalau bapak-bapak nanti sempat kita akan melihat ya Bagaimana museum kita ini dibangun? Yang terutama kontennya yang sangat menarik. Ya. Yang berbeda dengan museum-museum lain. Memang beliau sekarang di MPM, wakil-wakil ketua bidang museum kearsipan dan Pustaka. Pustaka ya, ada tiga uh, kontennya. Juga hadir di sini Bang Roni. Ya, mana Bang Roni? Belum hadir ya. Dia adalah wakil ketua tentang transformasi digital, eh, penguatan media jurnalistik dan transportasi digital. Terus juga Pak Iwan belum hadir ya, yang membidangi dengan tentang komunikasi publik, penerbitan, hubungan antar lembaga. Dan masih ada lagi yang belum. Ya, saya kira ada juga sekretaris ya, Bapak. Profesor Doktor uh, tadi yang memberi arahan kepada kita ya Anam Sutopo beliau adalah sekretaris Universitas Muhammadiyah Surakarta ya di Solo saya kira. Uh, sekretarisnya profesor luar biasa dan juga ada hadir Pak Amir, hadir bendahara dan saudara-saudara sekalian eh uh, yang dari daerah ya dari wilayah-wilayah se-Indonesia, terima kasih sudah hadir. Juga kepada UPP yang mewakili, ya. UPP dari majelis-majelis yang ada di pimpinan pusat serta Ortom di, yang ada di majelis pusat. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya selalu merasa bahagia ya kalau bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam suasana yang sangat akrab seperti ini apalagi sekarang ini dalam angka menghadiri oh, raker rapat kerja nasional majelis pustaka informasi sekiranya ini merupakan satu momen yang sangat strategis bagi kita untuk berbicara beberapa hal karena pertemuan semacam ini sangat langka ya mungkin lima tahun sekali ya setelah itu kita masing-masing nanti bekerja. Ya. Oleh karena itu saya harapkan pada momen ini betul-betul kita memanfaatkan seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga hasilnya pun maksimal nanti. Kita memperoleh semacam roadmap, memperoleh semacam apa ya panduan umum, panduan utama mengenai bagaimana kinerja MPI dari yang angkatan sekarang yaitu 2020. 2007 ini untuk memaksimalkan usaha. Saya sangat eh, apresiasi terhadap MPI eh, 2015-2022 kemarin yang menghasilkan beberapa hasil yang sangat luar biasa. Contohnya ya kita museum, ada juga penerbitan 18 buku yang sekarang digitalisasi ya yang diresmikan pada waktu muktamar. Yang sekarang mungkin ada bapak-bawa itu diantaranya ensiklopedia dan hasil penelitiannya, ya, Parudinowedi itu yang bapak-bawa nanti sebagai oleh-oleh dari uh, apa marketer ini. Dan di samping itu banyak apa kita beberapa hal ya kita lakukan, ya. mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ini merupakan satu prestasi yang sangat luar biasa. Dan sekarang saya melihat komposisi personal pun sangat positif sekali, luar biasa sekarang. Jauh lebih tangguh lagi sekarang itu. Baik di pimpinan pusat maupun di pimpinan wilayah. Oleh karena itu saya berharap ini angkatan yang sekarang ini merupakan satu angkatan yang dinas. Karena terus terang saja Bapak dan Ibu sekalian, tantangan yang dihadapi oleh abad kedua Muhammadiyah itu sangat rumit. Berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah abad pertama. Jadi sejak 2000, eh, 2012 itu kita sudah masuki abad kedua Muhammad ya. Dan itu bertepatan dengan perubahan-perubahan yang terjadi Terutama digitalisasi di berbagai aspek Ya sejak diketemukannya internet Tahun 90-an bahkan tahun 80-an Masifnya tahun 90-an Itu adalah kita mulai ada perubahan-perubahan yang terjadi Perubahan dalam pola komunikasi Perubahan dalam pola konsumsi Semua juga berubah Sehingga Sejak saat itu dikenal dengan zaman disrupsi Zaman uh, Apa ya Semacam perombakan besar-besaran Dari tatanan lama ke tatanan yang Baru Oleh karena ini menumpahkan satu hal yang harus kita Perhatikan itu. Kalau kita lihat Program Muhammadiyah Program Muhammadiyah 2020-2023 Tag lainnya sangat luar biasa Yaitu Muhammadiyah unggul dan berkemajuan jadi kita ingin Muhammadiyah ini lima tahun ke depan itu menjadi Muhammadiyah yang betul mengungguli orang lain. Terus serang saya ya. Terus terang saja Bapak sekalian, keunggulan kita itu belum maksimal sekarang. Dalam periode pertama Muhammadiyah memang luar biasa. Dan kita mendapatkan semacam predikat organisasi Islam yang paling berhasil di dunia ini. Predikat itu bukan di ceritakan bukan dikatakan oleh pengamat dalam negeri, dalam luar negeri. Karena mereka membandingkan dengan kondisi umat Islam di negara-negara lain, lalu dibandingkan dengan kita Muhammadiyah jauh kita lebih lebih maka disebutnya juga dengan organisasi Islam yang paling apa dirahmati, yang paling barokah gitu ya. Ya karena kita coba Bapak, -Bapak sekalian, kalau kita mau menyebut keberkahan dan keberhasilan kita pada abad pertama itu sekolah kita ada 26 ribu perguruan tinggi ada 172 rumah sakit dan balai kesehatan rumah sakit nanti ada 122 kemarin itu dengan lembaga kesehatan ada 452 panti asuhan dan kekayaan tanah kita lebih dari 20 juta hektar apa itu tidak menyebabkan orang lain terbelalak. Dan orang lain sekarang itu sangat itu apa? sangat apa? semacam ada keirian pada kita itu terserang saja. Sehingga mereka berusaha bagaimana mereka pun mengimbangi kita dalam hal berusaha sehingga mereka pun sekarang mulai itu bagus karena kita punya prinsip pastabikul khairat. Cuma ada hal yang masih kurang. Publikasi kita sangat terbatas. Terus terang saja. Kita ini low profil. Ya. Bukan dikatakan tawadu lagi low profil. Padahal kalau perlu kita ishadu bi anna muhammadiyin. Ya kalau perlu. Kalau dalam al dalam hadis itu ishadu bi anna muslimin. Bis, abis haduannya Muhammadin sekali lagi sombong lah apa-apa ceritakan keberhasilan-keberhasilan itu. Nah, di antaranya adalah corong-corong publikasi itu bapak-bapak sekalian. MPI ini, ya, di samping majlis tablik, lembaga dakwah khusus, dan yang lain-lain juga bapak-bapak MPI ini. Dan terus terang saja, masa depan itu bukan masa depan fisikal, tapi masa depan digital. Dan itu kuncinya ada di MPI ini. MPI ini adalah salah satu UPP yang mengantarkan Muhammadiyah ke gerbang modernisasi nanti ke depan. Kalau kita hanya tidak maksimal usahanya ya seperti sekarang. Padahal kita ingin Islam berkemajuan ini menjadi sesuatu yang bisa semacam apa ya. Kalau dalam istilahnya itu menjadi apa? Kamen common, common common isu lah di masyarakat itu. Inilah Islam berkemajuan. Tapi sekarang lebih banyak Islam Nusantara. Hasil penelitiannya cak apa siapa ya Makron itu yang paling menguasai jagat digital itu ialah Salapi sekarang. Bukan Muhammadiyah, Salapi. TV-nya juga punya empat ya. TV-nya saya empat, kita hanya punya satu. TIPIMU. mu Tama aja di pusat saja. Kalau mereka sudah mulai merambah ke daerah. Nah ini tantangan baik kita. Coba bapak lihat di Youtube. Pasti yang tampil itu adalah dari mereka. Sehingga ada penelitian kemarin di Bekasi. Anak-anak SMA Bekasi. Dari mana mereka belajar agama? 82 persen mereka mengatakan dari media sosial. Mereka hanya ke majis, tidak pernah atau hanya 17 persen mereka yang belajar agama di majlis taklim. Dan mereka pun sudah mengurangi intensitasnya ke masjid. Hati-hati Pak. 82 persen. Lalu ditanya siapa kira-kira yang anda kenal diantara ustad-ustad itu yang ditanya yang bermain wah, uah, uas, ya. sapik basalama itu saja yang itu ditanya tentang Muhammadiyah mereka tidak tahu ditanya tentang NU mereka tidak tahu ditanya tentang Paris mereka tahu yang tahunya adalah ustad-ustad yang bermain di media sosial nah, ini juga tantangan saya suka ngobrol dengan majelis tablik dan teman-teman di lembaga dakwah khusus, bahkan ini merupakan keputusan muktamar di Makassar, yaitu dakwah berbasis komunitas. Dakwah pencerahan berbasis komunitas di antara komunitas itu ialah bagaimana kita bisa menguasai media-media sosial itu. Itu sejak sejak Tamar di Makassar. Jadi sudah 12 tahun lebih. Belum direalisasikan oleh kita. Yang kedua, dakwah berbasis komunitas. Yaitu dakwah-dakwah di kelompok-kelompok marginal. Ini belum dilaksanakan. Sehingga orang Muhammadiyah itu hanya kelas menengah. Saya orang sosiologi, tidak ada di kelas atas. Tidak ada orang Muhammadiyah di kelas atas itu. Siapa? Apalagi yang namanya naga, sembilan naga itu nggak ada. Yang kaya raya itu nggak ada, itu orang Muhammadiyah itu siapa? Yang paling miskin pun nggak ada. Di kelompok-kelompok marginal nggak ada. Di tukang beca nggak ada, tukang pecah beli nggak ada. Di petani-petani gurem nggak ada. Yang ada itu kelas menengah aja. Bapak-bapak pegawai negeri, bapak-bapak pedagang, pedagang kelas menengah, ah, ini tantangan betul bagi kita untuk bagaimana dakwah ke depan. Dan dakwah itu tidak hanya tabligh kita, saja, MP itu mengemban pada misi dakwah untuk merealisasikan ke depan. Oleh karena itu, nah, nasihat saya: ya, pertama, kuasailah ideologi Muhammadiyah. Penting ya. yang pertama mukadimah anggaran dasar, yang kedua kepribadian Muhammadiyah, ketiga itu matan dan keyakinan setiap hidup Muhammadiyah, keempat pedoman hidup islami warga Muhammadiyah, kelima yang kemarin baru lahir yaitu risalah Islam berkemajuan, kuasa itu. Dari mulai bagaimana karakteristiknya, bagaimana manhajnya itu dikuasa. Kalau sekarang kan sudah diterbitkan ya, tinggal kita baca kalau tidak ada uh, apa penataran penataran kan ada ide politor sekarang tuh tiap jenjang itu ada politor di antaranya itu Islam berkembang kuasa itu yang kedua kuasai hasil muktamar ke 48 kemarin itu yang mengikat kita sebagai dasar konstitusi kita berada sekarang MPI kuasai betul itu ada empat keputusannya yang besar itu pertama terbentuknya kepengurusan muhammadiyah saya kira kenal bapak-bapak semua diantaranya kami yang kedua program muhammadiyah itu program muhammadiyah itu mengikat sehingga nanti mungkin kalau ada pengarahan dengan eh, ya selamat datang prof soni Julhuda ini Dewan Pakar kita ya dari Malaysia, beliau ini Ketua PCIM Malaysia. Nah, jadi kita punya itu. Beliau menduduki Dewan Pakar dan Dewan Pakar kita itu ada empat atau lima orang. Di antaranya Dekan MiPA ITB, Profesor Wahyu Srigutomo, terus dari IPB dan dari Kemenpo, Kemen, eh Keminpo, yaitu Profesor Subiakto, Heri Subiakto. Saya kira ini makin kokoh ya MP ini. Nah itu jadi kuasa itu hasil-hasil utama kemarin. Nanti ada delapan prioritas yang akan kita bahas. Dan yang terakhir tadi responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau dulu perubahan itu 100 tahun sekali Sekarang itu 10 tahun, 5 tahun sekali Berubah terus Maka kalau kita Mabni ala sukun ya Kata bahasa Arab itu Tidak pernah merespon Perubahan-perubahan itu ya ketinggalan Akan seperti Bluebird Akan seperti Nokia Akan seperti Apa ya merek-merek hebat dulu Sekarang nggak ada Karena mereka tidak mau berubah Termasuk banyak Selayan-selayan yang tutup, jadi antara matahari dan lain sebagainya itu akibat mereka tidak mau berubah. Dan muhammadiyah pun yang di tangan MPI kuncinya, kalau tidak mau berubah ya kita tidak bisa bermain lagi di abad kedua di akhir nanti. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Dan milah kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai rapat kerja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.